الاتصال بتعليم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yakni nikmat memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqahu fina min balaghihi 'an Allah ta'ala alina. Dan juga atas nikmat peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Wa ma tarakana 'alaihi min al-mahajjati al-bayda. Dan juga nikmat yang diberikan Allah taala kepada kita sekalian yang telah daripada rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari rahasia-rahasia tersebut bukan ditampung di dalam lembaran-lembaran kertas biasa. Wala fil ashiratati wal ajhiza. Karunia ini dan rahasia ini bukan ditampung di dalam kaset-kaset. Wala fi mujarradil alsina. Dan juga tidak ditampung hanya sekedar ucapan dan lisan saja. Wala bi mujarradil afkar. Dan juga bukan ditampung hanya sekedar ide dan pemikiran. Lakinnaha asrar ilahiyah. Namun ini adalah rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anwar rabbaniyah. Dan cahaya-cahaya dari Allah taala. La yahmiluha illa al-qulub as-safiyah. Yang mana tidak ada yang menampung karunia ini melainkan orang-orang yang memiliki hati-hati yang bersih. Wa ma yatba'u dhalika min al-alfadhi wal kitabati was-suwar fa innahu far'un 'anhu wa natijun minhu. Dan apa yang dikatakan tentang itu semua, baik di dalam tulisan-tulisan, lembaran, gambaran, dan ucapan, maka itu hanyalah cabang daripada apa yang memancar di dalam hati ini. فَإِذَا فُقِدَ أَهْلُ تِلْكَ الْقُلُوبِ ارْتَفَعَتْ حَتَّى أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Apabila keberadaan manusia-manusia yang memiliki hati yang mulia ini, hati yang bersih ini, mereka sudah pergi dan punah meninggalkan kita, maka rahasia-rahasia ini pun juga semuanya akan terangkat, termasuk juga daripada lafaz-lafaz dan kalimat Al-Qur'an semuanya akan diangkat oleh Allah. Sayakunu min aqwa wa akbar alamati qurb as-sa'ah irtifa' al-Qur'an. Sehingga salah satu alamat tanda-tanda datangnya kiamat, betapa dekatnya tanda-tanda kiamat akan segera datang itu, salah satu tanda yang terbesar yakni dengan diangkatnya Al-Qur'an. Yuslihun nasu wa la athara lil-Qur'an la fis-sutur wa la fis-sudur. Sehingga ketika bangun di pagi hari seseorang, itu Al-Qur'an semuanya sudah hilang dari dalam hati dan juga dari tulisannya pun sudah terangkat, tidak ada lagi. Innama dhalika 'inda faqdil qulub allati tahmil sirra al-Qur'an. Dan itu semua terjadi ketika hilangnya dan punahnya hati-hati yang membawa sir dan rahasia Al-Qur'an itu. Sayaghar Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala kitabih. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu atas kitab tersebut. Wa ولذا قالوا ما دام القرآن موجود فإن مراتب الولاية في الأمة موجودة. Sehingga dikatakan bahwasanya selama Al-Qur'an masih tetap ada, maka kedudukan wali-wali, para wali-wali itu peringkatnya tetap masih ada di kalangan umat ini selama Al-Qur'an itu ada. Wa innakum latatalaqawna hadzal kalam an-nabi' min al-qulub allati hamalat sirra al-Qur'an fi kalam al-Imam al-Haddad. Dan sesungguhnya kalian menerima dan menimba daripada kalam ini, yakni dari hati-hati yang suci, hati-hati yang mulia di dalam penyampaiannya terhadap kitab Al-Fi Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dan ucapannya. Faqad ikhtarahu al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habashi li kawni al-Imam al-Haddad min kummal warathati an-Nabi Sayyidina Muhammad. Kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ini dipilih oleh guru kita Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Haqi, memilih untuk mengajar kitab ini di majelis ini karena Al-Habib Abdullah Haddad adalah salah satu imam yang sempurna daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana yaqulu ma min
سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. الإمام الحداد yang kita baca kitabnya ini, beliau dahulu mengatakan bahwasanya tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan semuanya sudah aku amalkan, sudah aku lakukan semuanya. وبذلك كان من خواص أهل المودة للجناب النبوي. Karena begitu, karena peneladanan yang demikian sempurna terhadap sunnah ini, maka beliau termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling istimewa. Lamma warada li ziyaratihi al-karimati 'am hajjih, sami'a al-jawab min al-qabr an-nabawi wa 'indahu jama'atun sami'u sawta al-Mustafa yaruddu 'alayhi as-salam ba'da an sallama 'ala al-Mustafa wa qala lahu 'alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Alwi Al-Haddad yang kita baca kitabnya, karena kedekatannya ini satu kali ketika beliau di musim haji berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi salam kepada Nabi Muhammad dan ia, beliau beserta jamaah yang hadir bersamanya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyara ila dzalik fi ba'd manzumatih wa qasaidih. Beliau mengisyaratkan kejadian ini di dalam syair dan juga hikmah gulahan beliau. Minha ma qala wa lamma ataina bil manasiki wa anqadat. Dan beliau mengatakan bahwasanya ketika kami telah menjalankan segala manasik-manasik dan pola peribadatan dan haji kami sudah kami laksanakan dengan tuntas. Wa dzalika fadlun min karimin wa qadiri. Semua itu dapat kami tuntaskan anugerah karunia dari Allah taala. Hadatsna al-mataya qasidin ziyarat al-habib rasulillah syams adh-dhahiri. Maka kami persiapkan diri, kami melakukan perjalanan untuk berziarah kepada sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك الجباب الزواهر. Dan kami berjalan menempuh padang pasir malam yang pekat kami lalui selama berhari-hari untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dorongan cinta kami terhadapnya. مع الفجر وافينا المدينة طاب من صباح علينا بالسعادة سافري. Bersamaan dengan terbitnya fajar kami tiba di kota Madinah yang memancar cahaya yang terang benderang dari tempat tersebut. إلى مسجد المختار. Kami langsung masuk ke dalam kubur masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم لروضتين. Kemudian kami masuk ke rawdahnya beliau. بها من جنان الخلد خير المصائر. Yang mana tempat tersebut merupakan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi. إلى حجرة الهادي البشير وقبره. Lantas kami pun masuk ke ruangan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai di hadapan pusaranya. Wa thamma tajarrul 'ain min kulli za'ir. Maka ketika kami masuk dan berada di hadapan pusara tersebut, maka itulah yang membawa kegembiraan dan kesenangan untuk kami. Waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadiri. Kami pun berdiri di hadapan pusara itu dan memberikan salam kepada sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun. Maka ia pun Rasulullah menjawab salam kami dan beliau hidup dan hadir. فشرف من حي كريم وحاضر. Maka inilah kemuliaan yang kami dapat dari manusia yang paling dermawan yang hadir di tengah-tengah kami. زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر. Ziarah kepada Rasulullah adalah keberuntungan, adalah keuntungan yang besar bagi mereka, dan adalah keberuntungan yang besar bagi mereka yang memiliki hati yang tulus dan hati yang bersih. وإن لزيارة مجالس علمه وشريعته الغراء لصلة بمعنى الاتصال به صلى الله عليه وسلم وزيارته إلى مدينته المنورة. Dan kita dengan kehadiran kita di majelis-majelis ilmu semacam ini, ini merupakan hubungan yang erat yang juga bagaikan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولقد كان شيخه من علماء مكة الإمام محمد بن علوي السقاف عليه رحمة الله تعالى كتب إليه يطلب منه إرسال الإلباس والإجازة. Dan disebutkan bahwasanya guru beliau yakni Al-Habib Muhammad bin Alwi Segaf yang berada di Mekah itu beliau meminta kepada gurunya ini Al-Habib Wahdat memohon kepada gurunya untuk memberikan ijazah dengan dipakai yang daripada pakaian libas yang biasa dikenal dalam tasawuf itu dan memberikan ijazah kepada beliau melalui surat. فكتب إليه إن من عادتي أن لا أبعث بإلباس ولا إجازة لأحد حتى أرى رسول الله يأذن في ذلك. Maka guru beliau Habib Muhammad bin Abdul Sengaf mengatakan menjawab bahwasanya kebiasaan saya aku tidak memberikan ijazah atau memberikan ilbas pemakaian daripada rutinitas tasawuf tersebut kepada seseorang melainkan setelah aku mendapatkan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan izin darinya. وكان عازما على زيارة المدينة المنورة. Dan beliau bertekad saat itu sedang punya niat untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. فلما وصل في المواجهة الشريفة نازلته حالة عظيمة. Maka ketika beliau Imam Muhammad bin Alwi As-Saqaf ini sampai di hadapan pusara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu beliau merasakan keheningan yang luar biasa dan kekhusyuan yang meresap masuk ke dalam hatinya. فلما أفاق من غيبته قال ائتوا بكتاب واكتبوا لي عبد الله الحداد كتابا آخر. Maka ketika beliau tersadar daripada keheningan dan kekhusyuan tersebut, beliau membuka matanya dan berkata, bawa sini kitab yang kemarin aku tadinya mau kirimkan, ganti kitab itu, tulis tulisan dan surat yang lain kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. فأرسل إليه ثيابه والإجازة وقال أما بعد فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجيزكم ونلبسكم. Maka beliau pun sudah mengirim daripada pakaian tersebut untuk diijazahkan kepada Rasul kepada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dan juga menulis bahwasanya amma ba'du adapun setelah ini ketahuilah bahwasanya aku telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk memberikan ijazah kepada engkau. Fawasala libasu ila Hadramaut بعد أن عاد الحبيب محمد بن علوي إلى مكة في اليوم الذي توفي فيه في مكة. Maka surat tersebut dan kiriman itu sampai di Hadramaut kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad bertepatan dengan sekembalinya Al-Habib Muhammad bin Alwi ke tempatnya di Mekah dan ketika beliau wafat bertepatan dengan sampainya surat itu. ونحن في هذا العام ستكمل لوفاة الإمام الحداد 300 سنة. Dan kita bertepatan dengan tahun ini tahun Hijriah ini berarti itu tepat sempurna 300 tahun setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Wa kutubu la zalat tuhyi al-qulub. Namun walaupun setelah 300 tahun wafatnya beliau kitab-kitab beliau senantiasa membawa kehidupan bagi hati. Wa kalamuhu yunawwirul afidah. Dan juga ucapan dan nasihat beliau menerangi hati. Wa tutarjam ila iddat lughatin fatanfa'u ashabaha. Sehingga kitab-kitab beliau diterjemahkan ke beragam bahasa, ke banyak bahasa memberikan manfaat kepada seluruh manusia. أسلم بعض أهل السجون في بريطانيا من مطالعتهم لكتاب من كتب الإمام الحداد. Bahkan sebagian orang di Britania di Inggris sana itu ada beberapa orang yang dipenjara mereka masuk Islam ketika membaca daripada kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. هذا الأثر والنفع كله ولم تكن عنده دعايات ولا وسائل إعلام. Dan besarnya dan luasnya manfaat yang beliau berikan ini itu demikian luas dan demikian besar menyebar ke seluruh penjuru dunia padahal saat itu belum ada iklan-iklan. ولا كان يميل إلى الشهرة ولا الظهور بين الناس. Dan saat itu disebutkan bahwasanya beliau tidak punya kecondongan untuk ketenaran. لكنها آثار الإخلاص لوجه الله والصدق مع الله. Akan tetapi ini semua adalah berkat pengaruh keikhlasan hati beliau dan kesungguhan beliau kepada Allah Taala. هذا راتبه الذي ألفه من الأذكار الواردة والمأثورة عليه رضوان الله انتشر في حياته حتى كان يقرأ في الحرمين الشريفين في أيام حياته عليه رضوان الله.
Ini ratib al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ratib al-Haddad yang kita kenal. Dan ratib ini menyebar ketika beliau masih hidup, sudah menyebar di mana-mana. Hingga di masa hidup beliau, ratib ini dibaca di Haramain Syarifain, di kedua masjid yang mulia tersebut, di saat hidupnya Nabi Abdullah al-Haddad. وقد كان العارفون يقولون إنا لنرجو من الله لمن يحافظ على قراءة الراتب حسن الخاتمة عند الموت. Sehingga para kaum arifin, para wali-wali, mereka mengatakan sungguh kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang rutinkan membaca daripada ratib ini mudah-mudahan pasti mendapatkan husnul khatimah dari Allah taala. كيف وفيه الدعاء يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام سبع مرات. Bagaimana tidak, sedangkan tercantum di dalam ratib itu doa ini, yakni wahai Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan, matikanlah kami dalam agama Islam sebanyak 7 kali dibaca dalam ratib ini kalimat itu. ولا تنزل شدة ولا كارثة فيقرأ هذا الراتب بنية صالحة إلا ارتفعت الغمة. Dan tidak ada kesulitan, bala, bencana ataupun suatu problem yang amat besar, melainkan saat dibaca ratib ini terangkat musibah itu semuanya. Hatta kana al-Imam Alawi bin Abdullah bin Shahabuddin alaihi rahmatullah tabarak wa taala yaqul ma baqi lana wasilah min a'malina ila Allah illa qira'at hadha ar-ratib. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, seorang wali besar di Hadramaut sana, kami tidak punya amalan yang kami jadikan perantara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ini yang kami baca rutin ini daripada ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. ليبين للناس مكانة هذه الأذكار والدعوات ومنزلتها عند الله تعالى. Karena beliau ingin memberikan, beliau ucapkan ini ingin memberikan kejelasan kepada sekalian manusia betapa agungnya daripada bacaan-bacaan ini dan betapa mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa illa fahum ahlul a'mal salihatul kathirat. Adapun beliau memiliki banyak amalan yang luar biasa, tetapi beliau ingin memberitahukan fadilah dan kemuliaan amalan ratib ini kepada manusia lain. Wa ahli ijtinabil makruhat fadlan 'anil muharramat. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak amalan dan jauh daripada keburukan, dari hal yang makruh mereka jauhi, apalagi hal yang haram. وفيهم مثل الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول في ذكر نعمة الله ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه من أيام الصغر. Dan di antara mereka seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau ini mengatakan, memberikan pernyataan untuk menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, hingga beliau mengatakan bahwasanya aku tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh ataupun terlintas di benakku untuk melakukan perbuatan yang makruh, dan ini sudah terjadi sejak aku masih kecil. وكان ورده من القرآن 10 أجزاء في صلاة الليل و10 أجزاء في صلاة الضحى. Dan diriwayatkan bahwasanya rutinitas beliau, wirid beliau secara rutin di dalam membaca Al-Qur'an itu ketika salat witir dia baca 10 juz Al-Qur'an dan saat salat duha dia baca 10 juz Al-Qur'an. وياتي في اليوم ب 25 ألف من لا إله إلا الله. Dan di dalam setiap harinya wirid rutin beliau membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. Wa 25.000 min ya Allah ya Allah. Dan membaca zikir ya Allah setiap harinya sebanyak 25.000 kali. Wa 25.000 min as-salat 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebanyak itu pula sebanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 25.000 kali. Wa ba'da dzalika yaqul ya rabbi ma ma'ana 'amal. Dan setelah wirid dan amalan yang demikian banyak itu, tapi beliau masih berkata, ya Allah, aku sama sekali tidak punya amalan. Wa kasbuna kulluh zalal. Kerjaanku hari-hari adalah berbuat dosa. Lakin lana fika amal. Namun aku memiliki harapan yang besar kepada engkau, ya Allah. Fahum ahlul a'mal salihah wal i'tiraf wal inkisar. Mereka, para wali-wali tersebut adalah orang-orang yang memiliki amal soleh yang demikian banyak, akan tetapi juga mereka memiliki i'tiraf dan juga keluhuran budi, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang hatinya selalu luluh karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa hakadha wasfu ahlil jannah. Dan beginilah sifat-sifat orang calon penghuni surga.
لا أماني المغفرة ودخول الجنة بغير عمل كما سمعتم في كلام الإمام الحداد. Sifat para penghuni surga itu seperti ini, bukan seperti orang-orang yang berharap saya mau masuk surga, saya mau ampunan tapi enggak mau amal sama sekali. Seperti tadi dibacakan daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. فظهرت عليهم الآثار. Sehingga untuk orang-orang yang semacam inilah kaum-kaum yang mulia tersebut nampak pengaruh mereka. عند موت الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر قالت زوجته لا إله إلا الله تريد أن تلقنا. Saat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam keadaan sakaratul maut, maka istri beliau ingin mentalginkan di akhir hayatnya Habib Abdullah ini dengan kalimat la ilaha illallah. ففتح عينيه وهو في سكرات الموت وقال إن قصدك الذكر فاذكر الله وإن قصدك تلقيني فإن التوحيد قد امتزج بروحي ودمي. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata kepada istrinya, dia buka matanya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, dia buka matanya dan berkata kepada istrinya, seandainya tujuanmu membaca kalimat itu untuk berzikir, maka silakan kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau mengucapkan itu untuk mentalginkan saya, maka enggak perlu, sebab kalimat la ilaha illallah sudah bercampur dengan darahku, dagingku, tulangku dan sumsumku dan seluruh kulit dan rambutku. وبعد وفاته بخمسة عشر سنة توفي ابنه عبد الرحمن بن عبد الله. كان setelah wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 15 tahun kemudian, maka wafatlah putra beliau Al-Habib Abd Rahman. حفر قبره الحفار بجانب قبر أبي. Maka tukang gali kubur pun menggali kuburan untuk Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Tahir ini persis di sampingnya kuburan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Falamma kana fi akhir al-qabr daggat al-mishat fi al-janib al-amami fabaraza Al-Habib Abdullah. Maka tatkala sudah di akhir penggalian itu, maka paculnya itu menyentuh dinding yang dekat kuburan Habib Abdullah, maka runtuh daripada sedikit daripada kuburan tersebut. فرأيته كيوم وضعناه. Maka aku dapati di liang lahat, di dalam lahatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu posisi beliau masih utuh seperti ketika kami baru memakamkannya saat itu. قال فغلبني شوق فتناولت يده أقبلها. Maka aku dirundung oleh rasa kerinduan yang amat besar terhadap Habib ini, maka aku ambil tangannya dan aku cium. فوجدت الرائحة الزكية. Maka aku dapatkan tangannya tetap harum dan wangi. ثم بنيت الجدار ليحجز بين القبرين فسقط. Maka aku bangun sebuah dinding untuk memberikan pembatas antara kuburan Habib Abdullah dengan kuburan anaknya ini yang sedang aku gali. فأحكمت بناء مرة أخرى فلما أكملته سقط. Namun ketika aku dirikan dinding tersebut selalu runtuh lagi, aku bangun lagi dan runtuh lagi. فبنيت ثالث مرة فلما أتممته سقط. Dan aku perbaiki lagi untuk ketiga kalinya. Ketika sudah sempurna pembatas itu, runtuh lagi pembatas pemisah antara dua kubur yang akan aku gali itu. فتحيرت كيف أصنع وذهبت إلى بعض صلحاء البلد. Maka aku pun bingung apa yang harus aku lakukan. Lantas aku pergi bertanya kepada kaum salihin yang ada di kampungku itu. قال له إن الحبيب عبد الله يحب ابنه هذا ولا يريد أن يكون بينه وبين ابن حاجز فلا تبني حاجزا بينه. Maka dijawab oleh kaum salihin di zaman itu, sesungguhnya Habib Abdullah bin Husain mencintai putranya ini Al-Habib Abdurrahman dan tidak mau ada pembatas penghalang antara beliau dengan putranya Al-Habib Abdurrahman itu. Talaqqa wa akhadha anhu al-Imam Muhammad bin Husain al-Habashi alaihi rahmatullah mufti Syafi'iyah di Makkah al-Mukarramah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, salah seorang murid beliau yang berguru kepada beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habshi, mufti madhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Wa innama tala'a ila Makkah bi amr Al-Habib Abdullah bin Husain. Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habshi ini pergi berangkat ke Mekah dengan perintah daripada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir yang baru diceritakan tadi. Faqad sallam zimama amrih lidhaka Asy-Syaikh Al-Arif. Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain telah tunduk taat sepenuhnya kepada guru beliau, kepada Al-Arif Billah ini dia serahkan segala perkaranya taat kepada perintah gurunya. Wa kana ya'tani bi nashr ad-da'wati ila Allah Ta'ala fi qura Hadramaut. Dan beliau Al-Habib Muhammad bin Husain adalah orang yang memiliki perhatian besar di dalam menyebarkan dakwah di seluruh penjuru perkampungan yang ada di Hadramaut. Wa lahu lutfun wa akhlaq
يشبهها ما عرف الكبار منكم في الحبيب علي بن عبد الرحمن عليه رحمة الله. Dan Al-Habib Muhammad bin Zaid Al-Habshi ini memiliki lemah lembut, akhlak yang luhur, yang mana banyak orang-orang tua yang hadir di sini mungkin bisa menyaksikan kemuliaan tersebut dan akhlak kelembutan itu pada pribadi Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi dahulu. Wara'aytum mashata tilka al-akhlaq fi Al-Habib Muhammad bin Ali alaihi rahmatullah. Dan juga sentuhan akhlak dan kelembutan itu juga nampak pada pribadi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi. فكان له صبر على تعليم الأجلاف من الأعراب والبادية. Beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habshi ini adalah seseorang yang memiliki kesabaran dan keramahan, sabar dan keuletan di dalam mengajar orang-orang pegunungan yang terkenal kasar, orang-orang Badui yang terkenal tidak terpelajar, dia sabar untuk mendidik dan mengajar mereka. وكان في إحدى القرى اسمها تاربة. Dan beliau saat itu berada di salah satu pedesaan kampung yang bernama Taribah. Ya, بلدت الحبيب علي بن عبد الرحمن في حضرموت. Dan kota Taribah ini, kampung Taribah ini adalah kampungnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi. Kuitang ini waktu di Hadramaut sana itu kampungnya di sana. فبلغ شيخه الحبيب عبد الله أن قرية أخرى تسمى قسم في حاجة إلى تعليم أهلها فأرسل ولده إلى تاربة. Maka disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bahwasanya ada satu kampung yang lain di Gasam, kampung di Gasam itu lebih memerlukan kepada orang-orang yang berdakwah mengajar mereka, maka dia kirim anaknya untuk mengajar di Taribah. يقول قد تعلم منكم أهل Taribah رجال ونساء وصغار وكبار ما يكفيهم فانتقل إلى Gasam. Dan dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang ada di Taribah sudah belajar banyak dari engkau, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, sudah banyak belajar dari engkau, maka hendaknya engkau pergi pindah ke kampung Gasam. فلما وصل إليه ولد شيخ فرح به وأكرمه وقدم له القهوة ليشربه. Maka ketika datang utusan dari gurunya kepada beliau itu, maka dia gembira, dia sambut dan dia berikan dihaturkan kopi untuk menghormati tamu ini. ثم أخبره أن والده أرسله لينتقل فقال أخرت أمر شيخي إلى هذا الحين أنا لا أستطيع أشرب القهوة بعد أمر شيخي أنت أشربها وأنا أجهز نفسي تنفيذا لأمر الشيخ. Kemudian dia diajak minum dan dia mengatakan sesungguhnya ketika sampai berita kalau dia disuruh pindah ke Gasam untuk berdakwah, bilang ini perintah guruku, aku nggak sempat lagi untuk minum kopi dan langsung aku akan bersiap, engkau silakan minum kopi dan kita pergi ke Gasam setelah itu. فقام يقول لأهل جهزوا أنفسكم وتجهز للمشي إلى قسم. Maka hari itu juga dia langsung bilang kepada istrinya, keluarganya, yuk siapkan diri sekarang kita berangkat pergi ke Qasam untuk berdakwah di sana, tinggal di sana. وفي تلك القرية كانت ولادة الإمام الكبير الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. Dan di kota di negeri Qasam itulah, di kampung Qasam itulah kelahiran daripada wali besar Al Imam Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi. شيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن. Beliau الحبيب علي بن محمد الحبشي بن رضي الله عنه adalah guru daripada الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان. ثم انتقل منها إلى مدينة تريم. Kemudian dari situ beliau الحبيب محمد berpindah ke kota Tarim. فأرسل إليه شيخه بعد مدة أن يذهب إلى مكة المكرمة. Setelah cukup lama tinggal di kota Tarim, gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bilang, sekarang engkau pergi ke kota Mekah Al-Mukarram. لأن الحجاج لما جاءوا من مكة قالوا للحبيب عبد الله بن حسين أنكرنا تغير في أخلاق أبناء الحارات في مكة. Kejadiannya beliau dikirim ke kota Mekah sebab para jamaah haji ketika pulang haji dari Mekah sana, mereka pulang kepada Al-Habib Abdullah bin Husain dan mengatakan kepada Al-Habib Abdullah bahwasanya para jamaah haji ketika kami menyaksikan bahwasanya sekarang kota Mekah enggak seperti dulu, sudah banyak perubahan yang mulai bermunculan di sana. Qal ala yakhruj ilayhim al-ulama wa yadhkirunahum. Maka meminta kepada Habib Abdullah bin Husain untuk mengirim para ulama yang memberikan ajaran dan dakwah kepada mereka, orang-orang yang ada di Makkah. Bagalluhum al-ulama al-mawjudun fil haram wa fi diyarihim man ja'a ila 'indahum yudarrisuna. Bilang ulama yang ada di sana, yang ada di mereka itu banyak mengajar di al-haram dan juga di rumah mereka, mereka mengajar. فاستدعى الحبيب محمد بن حسين قال اطلع إلى مكة ولا تجلس وسط الحرم فقط ولا وسط بيتك فقط اجعل لك دروس في الحرم والبيت وخروج إلى الحارات وإلى قرى حوالي مكة.
Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berkata kepada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sekarang engkau pergi ke Mekah. Engkau mengajar di Mekah, jangan cuma mengajar di dalam Masjidil Haram ataupun juga mengajar di dalam rumahmu saja, tetapi pergi ke pedesaan dan juga perkampungan, jalanan-jalanan sekeliling kota Mekah, engkau dakwah juga di situ. فذهب إلى مكة فكان له الأثر الكبير في تجديد السيرة وإحياء الأخلاق النبوية الصالحة. Maka beliau pun pergi ke Mekah dan beliau ketika di Mekah itu membawa pengaruh besar bagi masyarakat di dalam memperbaiki keadaan mereka, akhlak mereka dan juga keilmuan mereka. يشير إلى ذلك ابنه الحبيب علي في قصيدة. Diisyaratkan oleh putra beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz Zahidul Maulid dalam qasidahnya. فمن والدي مفتي الحجاز محمد أخذت علومي في صدوري وإيرادي. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ali dalam qasidahnya, aku dapatkan daripada ayahku Mufti Hijaz Al-Habib Muhammad ini, aku dapatkan ilmu yang ilmu daripada beliau. Imamun azimun qaddasallahu sirrahu. Beliau adalah seorang imam yang agung yang mana Allah Ta'ala telah mensucikan batin dan sanubarinya. Lahu da'watul uzma binushun wa irsyadi. Dia memiliki dakwah yang amat besar, yang amat luas, dengan lemah lembut, dengan penyampaian yang baik. Bihi gad hadal maula minal khalqi ummatan gad irtakabat fil jahli khittata ib'adi. Dengan berkat beliau Allah Ta'ala telah memberikan banyak hidayat kepada sekelompok manusia yang melakukan kebodohan dan kesalahan. دعاها بلطف فاستجابت لنصحه بصدق وعمت حاضر القوم والبادي. Beliau berdakwah dengan lemah lembut dan juga dengan kebaikan dan manfaat beliau menyebar di penduduk kota maupun perkampungan dan pelosok pelosok desa. فخذوا نصيبكم من الاهتمام بتربية أبنائكم ونشر الدعوة إلى الله في من حواليكم. Maka marilah, ayo kita ambil peran kita juga, kita harus punya peran yang besar juga, perhatian di dalam mendidik anak-anak kita, mendidik moral mereka dan juga berdakwah kepada mereka dan lingkungan di sekeliling rumah kita. Fa inna min barakat hadzal majlis al-'azim an yantashir an-nur 'abrakum ila man hawalaikum. Sebab di antara keberkahan majlis yang agung ini yang kita hadiri dengan menyebarnya nur ke pelosok-pelosok lingkungan rumah kita dengan melalui kita yang hadir. وكان يقول الحبيب علي الحبشي هذا شيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن في الإمام الحداد وكتابه النصائح الدينية أبدت نصائحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis daripada maulid yang kita sering baca itu, beliau adalah guru daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata di dalam mengisyaratkan, menyebutkan kitab An-Nasuh Diniyah yang kita baca setiap hari Ahad di sini. Beliau mengatakan bahwasanya sungguh kitab Nasuh Diniyah ini telah menunjukkan daripada keilmuan dan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat yang ramai. Ammat marahimuhu al-ibad fa kulluhum minhu istamaddu akmal istimdadi. Yang mana dengan berkat kitab ini telah tertolak segala pemahaman-pemahaman yang salah dan juga rahmat yang dibawa oleh kitab ini demikian menyeluruh kepada sekalian manusia. Allahu adharahu li naf'i ibadihi wa aqamahu lin nushhi wal irsyadi. Allah Subhanahu wa taala memunculkan daripada imam penulis kitab ini adalah semata-mata untuk memberikan manfaat dan memberikan nasihat kepada sekalian hamba-hamba Allah. Fa huwal khalifatu fi jami'i umurihi an khairi da'in lil bariyati hadi. Beliau penulis kitab ini Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad adalah khalifah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seorang pemimpin pada zamannya. Qarrat bihi 'ainu an-nabiy Muhammadin fa huwa lahu min ahsanil auladi. Yang mana Rasulullah sangat bergembira terhibur matanya Rasulullah dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dan beliau adalah salah seorang cucu yang paling disayang oleh Nabi Muhammad. Fa jami'u man salaka at-tariqata ba'dahu mustasbihuna bi nurihi al-waqad. Dan setiap orang yang menempuh tariqah setelah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad semuanya adalah mengambil cahaya manfaat daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bisa mengetahui jalan yang benar itu. ولقد كان عمي البصرة وهو ابن أربع سنين عليه رضوان الله. الحبيب عبد الله بن علي الحداد penulis yang penulis dari kitab yang kita baca setiap hari Ahad ini, beliau waktu masih kecil maka matanya terkena suatu penyakit dan buta. لكن البصيرة ملأنا نور تزداد في كل وقت.
Walaupun matanya buta, tetapi cahaya batinnya tetap bertambah setiap waktu dan semakin terang. ففي أيام صغره كان يصلي كل يوم ركعة 200 ركعة في وقت الضحى. Dan disebutkan di masa beliau masih kecil, itu beliau melakukan sholat sunnah di waktu duha setiap harinya sebanyak 200 rakaat. هذا في أيام صباه وصغره صباه وصغر عليه رحمة الله. Ini di masa beliau masih kecil dan beliau saat itu masih sangat kecil waktu umur anak yang belajar TPA. فالآن أقبل عليكم عام جديد عام هجري وعام ميلادي انظروا كيف تصلون الضحى فيه. Nah ini sekarang kita sudah memasuki tahun baru daripada tahun hijriah ini, maka coba kita introspeksi diri kita, apa perhatian kita di dalam melaksanakan sholat duha ini. لا أقل من أربع ركعات أو من ركعتين على الأقل. Paling tidak ya kita sholat duha 4 rakaat atau minimal sekali 2 rakaat duha. Agar كان العلماء يسمونها صلاة الغناء وصلاة الرزق لأنه لا فجر مع ضحى. Para ulama terdahulu itu memberikan nama kepada sholat duha ini adalah sholat kaya, sholat yang membawa kekayaan dan juga sholat rezeki namanya. Sebab tidak disebutkan ada istilah kefakiran apabila engkau mengerjakan sholat duha. La fajra ma'a duha kama la ghina ma'a zina. Hingga disebutkan tidak ada istilah kemiskinan kefakiran apabila engkau mengerjakan sholat duha dan tidak ada istilah kekayaan manakala seseorang melakukan perbuatan zina. بل قال العلماء أن المواظب على صلاة الضحى يحرس من الشياطين حتى لا يستطيعون الوصول إليه. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan salat duha mereka dijaga daripada syaitan-syaitan hingga enggak mampu setan untuk mengganggu dan menyesatkan. حتى قد يصل إلى حالة أن لو قرب منه جني فأصابه نفسه سرع الجني فيمر الجن ويقولون هذا مسه إنسي. Maka sampai-sampai disebutkan juga bahwasanya orang yang menjalankan sholat duha, kalau ada jin yang datang mau mengganggu itu, jin itu apabila terhembus nafas daripada orang yang sholat duha ini, dia langsung pingsan. Hingga kaum jin mengatakan, ini jin yang pingsan ini kerasukan oleh manusia, kena oleh manusia. Hada binurul muwadaba ala hadihi sholat. Semua ini didapatkan berkat nur bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha ini. Walihada qalu innal mu'min la yaftaqir min dunya hatta yaftaqir min dini. Sehingga dikatakan sesungguhnya seorang mukmin itu tidak menjadi melarat, tidak jatuh miskin dalam urusan dunia, melainkan setelah terlebih dahulu jatuh miskin karena urusan agama. وكما سمعتم في كلام السيد عبد الرحمن أن المصائب والبلايا سببها الذنوب وهو كذلك. Sebagaimana kita dengar dari apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad Rahman bahwasanya musibah yang datang ini sebabnya dosa dan memang demikian kejadiannya. فاستدفعوا البلاء بالطاعات. Maka marilah kita tolak bala dengan taat kepada Allah Taala. فتأملوا قول النبي محمد من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. Dan juga renungi, fahami, hayati, amalkan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda barang siapa yang dalam sehari semalam mereka salat sunnah yang dihitung jumlah salat sunnahnya mencapai 12 rakaat maka Allah taala bangunkan untuk orang ini sebuah istana di surga setiap hari. Fala taj'al al-jama'ah tafutak fi hadha al-'am alladhi aqbal. Maka jangan sampai juga kita niat di tahun baru ini sepanjang tahun ini jangan sampai lagi kita ketinggalan salat berjamaah. Wa hafiz 'ala al-witr wa ad-duha. Dan juga sempatkan luangkan waktu kita untuk merutinkan salat witir dan salat duha. Wa rak'atay as-subh khairum min ad-dunya wa ma fiha. Dan juga disebutkan oleh Nabi bahwasanya salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرم الله شعره وبشره على النار. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah barang siapa yang menjaga 4 rakaat qabliyah zuhur 4 rakaat ba'diyah zuhur dia rutinkan Allah taala haramkan kulitnya untuk tersentuh api neraka. ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. Dan juga di hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Allah taala memberikan rahmat kepada seseorang
yang salat 4 rakaat sebelum asar. Man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat la yatakallam bainahunna 'adalna lahu bi'ibadat thintai 'ashrata sana siyam naharha wa qiyam lailaha. Dan juga Rasulullah menyebutkan barang siapa yang sehabis maghrib dia melaksanakan salat sunnah 6 rakaat tanpa diselingi dengan kalimat-kalimat duniawi, kalimat yang tidak baik, maka 6 rakaat sehabis maghrib tersebut pahalanya menyamai ibadah selama 12 tahun, siangnya puasa, malamnya bangun malam. Allah yukrimna wa iyyakum bitawfiq. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita dan sekalian dengan memberikan taufik kepada kita semua. Wa yuzidukum istimdad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kita karunia dan kekuatan bagi kita. Min anwari ilmi khairil ibad. Dan memberi memasuk kepada kita cahaya-cahaya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبركة أهل الإسناد من مؤلف هذه الكتب ومؤسسي هذه المجالس. Dan juga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka ahli isnad, mereka para orang-orang penulis kitab ini dan ahli sanad mereka rantai keilmuannya. Allah yamla qulubana bin nur wal iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhi hati kita dengan cahaya dan keimanan. Wa yusaffina an jami'il adran. Dan Allah Ta'ala bersihkan kita dari semua celah. ويزيد البركة في مجلسكم هذا. كان الله تعالى menambah keberkahan di majelis kita ini. ويعم بخيرها دياركم ومن في دياركم. كان الله سبحانه وتعالى meluaskan keberkahan majelis ini sampai ke rumah kita dan semua penghuni rumah kita. وأقاربكم وجيرانكم. dan juga hingga kerabat kita, tetangga kita kebagian daripada berkah dan manfaat majelis. وأولادكم حتى من في أصلابكم. bahkan anak-anak kita mudah-mudahan dapat manfaatnya, keberkahannya, bahkan mereka yang منها انوار الى موتاكم في قبورهم. Dan Allah Ta'ala kirim cahaya dengan berkah majelis ini kepada kerabat kita yang sudah meninggal dunia dalam kuburan mereka. Wa yahsin lana wa lakum al khatima 'inda al maut. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membaguskan akhir hayat kita saat kita wafat diberikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu nas'aluka husnal khatimah. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة زيادة البركة فيما أعطيتنا وأنعمت به علينا وصلاح اندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين دفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين والختم بالحسنى وأنت راض عنا والحمد لله رب العالمين.